Tahukah anda bahawa ikan yang tidak segar boleh menyebabkan ancaman kepada keselamatan makanan laut dan jika dimakan boleh mengakibatkan masalah kepada kesihatan kita? Makanan yang tidak bersih boleh dicemari ejen-ejen bahaya seperti bakteria, virus dan parasit dan menjadi punca kepada sakit perut, demam dan kesejukan, muntah-muntah serta cirit-birit. Ciri-ciri ikan segar boleh diketahui melalui mata ikan yang jelas, terang dan menonjol, insang berwarna merah terang, dan isinya yang kental dan kulit berkilat. Tips membeli dan menyimpan ikan segar. Jangan membeli ikan jika mengetahui keadaan, tempat dan cara pengendalian ikan didapati tidak bersih. Ketahui dan kenal pasti ikan yang masih segar. Simpan ikan ke dalam cool box yang diisi dengan ais. Sebaik tiba di rumah, bersihkan ikan dan simpan dengan segera di dalam peti sejuk. Elakkan membeli ikan yang tidak segar dan ketahui sumber ikan yang dibeli. Pastikan ikan dalam keadaan bersih dan masih segar. Keselamatan makanan laut, kesehatan awam dan pertumbuhan industri adalah tanggungjawab bersama. Untuk sebarang pertanyaan atau aduan bagi makanan laut yang diragui keselamatannya, sila hubungi Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Negara Brunei Darussalam. Talian 277-0066 atau 729-7771.